يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang membayar zakat fitrah dengan uang? Ada ulama yang sebagian membolehkan. Iya. Iya. Jadi zakat fitrah itu memang ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan dalam bentuk uang misalnya. Dan ini dalam mazhab Hanafiyah setahu saya. Dan itu bahkan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi beliau memandang jika memang ada maslahat yang jelas bahwa uang memang lebih dibutuhkan oleh orang yang menerima zakat fitrah, maka pada saat itu beliau membolehkan untuk mengeluarkan dengan dalam bentuk uang. Akan tetapi ini menyelisihi kebanyakan para ulama. Sebagian atau mayoritas para ulama memandang dan mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitri itu dengan dalam bentuk bahan makanan pokok. Apa yang menjadi bahan makanan pokok dalam satu negeri, yaitu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Dan ini mereka sampaikan berdasarkan apa yang pernah Nabi SAW sampaikan. Dulu Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwa zakat fitri itu ukurannya satu sok dari bahan makanan pokok dulu seperti kurma, gandum dan sebagainya. Nah, kalau di kita bahan makanan pokok kita adalah beras, maka kita keluarkan satu sok, ukurannya satu sok beras. Nah, itu mayoritas para ulama. Sebagian ulama memandang boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang tadi. Ala kulli hal, sebagai bentuk keluar dari perbedaan para ulama, lebih baik kita keluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalaupun kita mau tambah misalnya dengan uang sebagai bentuk sedekah, silahkan kita niatkan sebagai bentuk sedekah. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, kita keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Tanpa kita menyalahkan kalau ada orang yang mengeluarkan dalam bentuk uang, kita tidak menyalahkan karena di sana ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih hati-hati, mana yang lebih afdol, keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Karena di zaman Nabi juga ada mata uang. Dinar, dirham itu ada di zaman Nabi. Dan orang-orang juga membutuhkan uang. Tapi Nabi tetap perintahkan keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Seperti itu. Kemudian zakat fitri ini sekaligus saya tambahkan supaya bisa menjadi penjelasan juga, bisa disampaikan kepada yang lain. Bahwasanya zakat fitri itu ada waktu wajib untuk mengeluarkannya. Dan ada waktu dibolehkannya. Dan ada juga waktu yang diperbedakan oleh para ulama, apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitri jauh sebelum Idul Fitri ataukah tidak. Nah, waktu wajibnya para ulama juga berbeda sebenarnya. Waktu wajibnya ada yang mengatakan di malam Idul Fitri pada saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, dan ada yang mengatakan di pagi hari setelah sholat subuh dari Idul Fitri sebelum khatib turun dari mimbar. Tentunya itu masih dikatakan waktu wajib untuk kita keluarkan zakat fitri. Tapi sebagai bentuk hati-hati jangan sampai terlambat, maka kita keluarkan sejak malam Idul Fitri, itu waktu wajibnya. Ada juga waktu dibolehkannya untuk kita mengeluarkan zakat fitri. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya, mereka mengatakan satu atau dua hari sebelum Idul Fitri sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitri. Iya. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahkan jauh hari, bahkan hari pertama, seperti Imam Syafi'i, beliau memandang bahkan sejak hari pertama dari bulan suci Ramadan sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitri. Sebagian lagi memandang seperti mazhab Hanafiyah, ya wallahu alam, mereka memandang bahkan sebelum Ramadan bisa kita keluarkan zakat fitri. Tapi pendapat-pendapat seperti ini, kaidah yang perlu kita pegang adalah keluar dari perbedaan para ulama itu dianjurkan. Ya, karena untuk lebih hati-hati, keluar dari perbedaan-perbedaan para ulama dianjurkan. Bagaimana itu? Kita ambil yang paling menenangkan hati kita dan tidak membuat kita ragu-ragu lagi. Dan jika kita mengambilnya, tercover semuanya. Semua pendapat itu bisa kita bisa tercover semuanya. Maksud saya, kalau kita ambil pendapat misalnya sebelum Ramadan kita keluarkan, lalu bagaimana kalau ternyata itu pendapat yang lemah, kita tidak kerjakan
yang pendapat yang kuatnya. Ya, kalau kita ambil pendapat yang misalnya mengatakan satu atau dua hari sebelum Ramadan sudah bisa kita keluarkan, kita keluarkan, ternyata yang kalaupun kita tidak mengeluarkannya sebelum Ramadan atau satu hari hari pertama Ramadan, tidak masalah. Yang penting kita tetap mengeluarkannya sebelum Idul Fitri. Seperti itu. Jadi keluar dari perbedaan para ulama itu adalah mengambil pendapat yang paling hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ